Halo sob, ketemu lagi sama Gevian. Kali ini kita mau testing cikal bakal testing sistem untuk mencari konten, sistem untuk mencari konten resep. Oke. Jadi ini mau gue bikin semi AGC untuk resep. Jadi AGC resep. Oke. Oke, di sini gue masih pakai namanya zombie karena ini ya bekas, ini bekas. Oke. Gue mau kasih nama misal. Hotdog, oke gini kita generate. Kita ini belum gue bikin ini sih. Misal di sini ada notifikasi atau apa kayak gitu kan? Oke. Hotdog 2 hotdog buns. For sauce winner sauce. Oke, jadi ini adalah langkah-langkahnya so. Ini langkah-langkahnya untuk membuat tadi. Misal nih, gue mau yang Indonesia aja dah. Misal ini ayam ceker pedas. Harusnya ada notifikasi atau apa gitu ya. Oke, langsung dapat iso isi. Jadi bahan-bahannya 37 gram, satu buat ceker ayam 10. Wow. Jadi kayak gini, ini untuk langkah-langkahnya. Dia bersihkan ceker ayam, buang kukunya, taburi garam. Ya, yeah, it's amazing banget. Kita bisa bahas pokoknya nanti gue bikin sedemikian rupa, cuma nyari kata kunci, gue nyiapin keywordnya doang, mungkin ya berapa lah 1000 atau berapa, langsung sistem generate langsung. Ini gue ada bahasa Indonesia karena untuk AdSense ada gue punya AdSense, dia perlu bahasa Indonesia dan niche-nya resep. Jadi gue bikinin lah, kasihan. Masa gue harus ngetik-ngetik satu-satu bahan terus langkah and gue nggak tahu cara bikinnya. Ya udah, gue bikin aja sistem kayak gini. Misal ayam banyak. Oke, kita lihat. Oke, untuk ayam penyet kita bisa lihat ini satu ekor ayam, potong 4 bagian, terus ini bumbu ungkepnya, bahan sambal penyet. Oke, ini waduh mantap banget. Cuma ini gue belum. Ini ya masih ada beberapa yang perlu ini mungkin clear clear text nantinya. Cuma ya it's okay. Aduh, aduh. Misalnya. Misalnya perlu kukus, ada nggak ya kalau kalau roti gitu ada nggak ya? Kita coba lihat ada nggak kalau perlu kukus gitu lah, kayaknya nggak ada ya karena resep makanan ini resepnya roti nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Tahu berontak.
Oh, baik-baik. Aduh, aduh, ini cuma ini nih. Ini untuk ini nantilah gue validasi lagi lah untuk ini. Karena gue dengan harapan untuk yang ada titik duanya ini seperti ini nih, dia makanya bold terus jadi ini kena bold semua. Oke. Bisa nggak nanti? Tapi it's okay lah. Nanti gue coba buat ini di sini. Pokoknya nanti ada di back end. Semur semur tahu. Semur ayam. Ini double-double lagi nih. Parah banget ini. Satu ini karena dia nulisnya berantakan. Ya, tahulah kalau orang orang Indo kayak gimana ya. Nulisnya berantakan banget kayak gini. Aduh. Oke, kita mau nyobain untuk Inggris. Kayak gini mungkin ya. Ini agak lama karena dia itu ini dia itu di lokal host jadi pakai koneksi seadanya. Ini barbecue nggak dapet ini. Coba bikin barbecue. Barbecue doang ada. Kalau barbecue Chinese barbecue ini kalau orang-orang luar kan rapi nih nulisnya, dia nulisnya rapi. Untuk ini sih, ini cuma contoh doang. Nanti ya disesuaikan lah. Pokoknya disesuaikan. Ini step, ini nanti bahan, bahasa Inggrisnya bahan apa ntar lah. Gampang. Apa lagi sih? Pizza. Bisa pre oke. Oke, makasih banget kayak gitu.